Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Ganarsi menyebut hasil seleksi tahap kedua akan diumumkan hari Senin mendatang. Setelah itu, para peserta akan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu psikotes. Insya Allah hari Senin kita umumkan dari 192, terus nanti naik ke psikotes. Tanggal insya Allah tanggal 28 kalau nggak salah psikotesnya. Jadi nanti dari sana kita menuju ke profile assessment, kemudian tes.